akan kita mulai pada tahun 2018 ini merupakan keberlanjutan ataupun scaling up dari project Ritzy sebelumnya yang memang sudah dianggap berhasil oleh IFAD. Nah, bentuk scaling up-nya baik dalam jumlah provinsi yang menjadi lokasi program Ritzy maupun dari pengayaan program kegiatannya. Jadi kami ada tambahan terkait dengan nutrisi dan juga mekanisme untuk dukungan aspek pembiayaan ataupun finansialnya. Nah, untuk 2018 hari ini dalam 4 hari ke depan kami mengundang Bapeda dan juga dinas dari provinsi dan kabupaten untuk bersama-sama menyusun rancangan kegiatan anggaran 2019 dan sekaligus mengkonfirmasi kesanggupan dari pihak provinsi maupun kabupaten untuk mengalokasikan dana talangan untuk pelaksanaan kegiatan Ritzy karena pembiayaannya bersifat on-granting ataupun tersibah. Nah, harapan kami apa yang sudah dicita-citakan bahwa program Ritzy ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani miskin khususnya di pedesaan dapat tercapai di akhir 2022. Terima kasih. Harapan kami melalui Ritzy ini bagaimana dia bisa meningkatkan scaling up inisiasi untuk meningkatkan dia bisa punya label dan pemasaran yang lebih baik lagi itu lewat Ritzy ini. Kemudian tadinya pada waktu red mereka belum bisa bagaimana membuat sirup memanfaatkan buah daripada jambu mente itu, sekarang mereka sudah bisa membuat sirup itu hasil dari red. Nah, kedepannya pemasarannya yang kita harapkan lewat Ritzy ini itu bisa ditingkatkan jejaring pemasarannya.